Makasih, Tan Sri, ini betul. Kalau peruntukanlah boleh diambil sebagai ukuran kepada keprihatinan untuk mendekatkan jurang pembangunan wilayah ini, saya minta Timbalan Menteri tolong lanjutkan sikit dari sudut yang lebih terperinci peruntukan-peruntukan yang saya pernah tanya dalam pembincangan rancangan perbahasan RMK 10 tapi tidak dijawab dengan secara lebih terperinci. Apakah peruntukan-peruntukan khususnya di Asia dan juga di Sabah dan Sarawak secara lebih mendetail? Sebab apa? Ternyata dalam RMK 10 itu seolah-olah program koridor yang merupakan program RMK 9 semacam dipinggirkan, semacam agak dengan izin marginalize, dan saya tidak nampak angka-angka itu seperti mana ia diperuntukkan dalam RMK 9. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kuala Selangor ni. Kita pun prihatin seperti mana Yang Berhormat Kuala Selangor prihatin. Rasa denyutan Kuala Selangor kita sama-sama rasa juga. Yang pertama itu sebenarnya kita ada pembangunan wilayah koridor ni, dan saya rasa sekarang lab sedang dijalankan untuk mengenal pasti apakah fokus yang jitu kepada pembangunan-pembangunan ekonomi yang bakal akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan Oktober, iaitu ETP, Economic Transformation Plan dengan EZIT. NTP sudah buat untuk menangani 6 masalah rakyat dari segi crime, dari segi jenayah, dari segi rasuah dan sebagainya. Sekarang Economic Transformation Plan akan menentukan secara khusus dan fokus apakah program-program yang bakal akan ditetap. Dalam konteks yang sama, peruntukan-peruntukan yang telah diminta itu terlalu luas, terlalu besar. Tak boleh kita cetak bagi begitu saja. Maka engagement kita boleh kita lakukan. Tapi saya memberi keyakinan kepada Yang Berhormat, denyutan itu akan tetap kita sama-sama rasai dan penuhi. Terima kasih.